Masjid Jami Keramat Luar Batang merupakan tempat yang menyimpan sejumlah cerita. Tahukah Anda apa saja sejarah di balik berdirinya Masjid Jami Keramat Luar Batang? Saya akan mengajak Anda untuk menyusuri masjid ini. Masjid Jami Keramat Luar Batang sebelumnya merupakan sebuah surau yang bernama An-Nur. Masjid yang saat ini dikenal dengan nama Luar Batang memiliki kisah mengenai makam Habib Hussein yang makamnya saat ini berada di dalam masjid. Sejarah Luar Batang ini tidak terlepas dari Sohibul Makom. Karena memang masjid ini dulu sebenarnya namanya An-Nur. An-Nur itu dulu disebutnya surau ya, bukan masjid musola. Karena dengan semakin banyaknya orang ziarah datang kemari, ya ini diperluas ini masjid. Dan kenapa dinamakan Luar Batang? Tidak terlepas kejadian waktu beliau wafat. Mau dimakamkan di tempat lain, jasadnya hilang, nggak ada. Adanya di sini. Itu sebanyak 3 kali berulang kali, akhirnya inisiatif warga pada saat itu bahwa memang beliau mau dimakamkan di tempat ini. Makanya namanya diganti, terkenal dengan Masjid Keramat Luar Batang. Maksudnya keluar dari Kurung Batang. Keranda itu kalau zaman waktu saya kecil disebutnya Kurung Batang. Makanya dinamakan Masjid Keramat Luar Batang. Masjid sendiri sebenarnya namanya An-Nur. An-Nur itu kita pakai buat kegiatan TPA. TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Masjid ini sering didatangi masyarakat dari berbagai daerah dengan tujuan untuk ziarah serta mendoakan di makam Habib Hussein. Makam Habib Hussein sendiri juga dipercaya memiliki khasiat. Betul, jadi memang itu keyakinan mereka dan memang banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Jadi, dan umumnya mereka yang datang ke makam Habib Hussein ini macam-macam sih mintanya, yang minta cari jodoh, yang minta usahanya lancar, yang minta supaya hidup keluarganya jadi tenang, macam-macam. Cuma mayoritas permintaan mereka supaya usahanya lancar itu umumnya begitu. Salah satu hal unik dari Masjid Jami Keramat Luar Batang yakni gerbang utama yang kokoh sejak dulu. Bangunan Masjid Jami Keramat Luar Batang kini menjadi cagar budaya yang tentunya terus dirawat dan dilestarikan. Harapannya agar para pengunjung dapat nyaman ketika datang ke masjid ini. Ya, ini sebenarnya gerbang baru kita renov ya boleh katakan. Memang awalnya gerbang itu ya ini dia seperti sekarang. Karena beliau waktu datang ke Luar Batang ini tahun 1736. Udah hampir 300 tahun beliau ada di sini. Dan ini baru rampung kemarin waktu kita resmikan sekaligus peringatan Isra Mi'raj, Habib Lutfi sendiri yang meresmikan. Ini kita bangun persis seperti pertama waktu Luar Batang ini ada. Bahwa ini loh peninggalan Habib Hussein yang berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan. Dan bentuk gapura ini pun kita bisa lihat ini waktu di zamannya Utsmani. Itu karena dari mulai apa bentuk kaligrafinya, bentuk ukirannya itu, ornamen-ornamennya itu dari zaman Utsmani itu. Masjid Jami Keramat Luar Batang tentunya menyimpan sejumlah cerita dan salah satunya adalah makam Habib Hussein yang hingga kini masih terus didatangi oleh para peziarah. Dan tentunya masjid ini masih menjadi cagar budaya agar terus bisa dilestarikan. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, saya Viana Andita serta juru kamera Yoga dan juga Trisna melaporkan untuk Jurnal 19 Binus TV.